jadi begigi. Maksudnya begini, Kiai. Saya tolong cari kerjaan ngapa? Lu bukannya betah mandiin mayat tuh udah 3 tahun lu mandiin mayat. Kalau orang bener, orang hidup lu mandiin pasti gak mau. Udah bagus mayat tuh mandiin, udah bener lu kerja itu. Kiai, 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 asal tahu aja Kiai, ini namanya orderan lagi sepi. Jarang orang yang pada mati. Astagfirullahaladzim, lu ngedoain orang mati biar rezeki lu banyak. Kagak boleh begitu, bersyukur lu punya kerjaan. Ya ngedoain orang mati gak bener lu lah. Itu emang tugas saya begitu dari sononya, mandiin mayat. Sekarang lagi sepi. Lagi sekarang mendingan saya berhenti aja dah. Kerjaan begituan, masalahnya doain juga gak enak. Ya Allah, lancarkanlah usaha saya. Tiap hari, tuh kerjaan saya doain orang mati mulu, Kiai. Iya juga sih. Ya iya ya. Tapi dipikir-pikir bener juga ya. Kiai, ini ngompol-ngompol. Ngomong-ngomong ini Markona kerja di sini, Pak Kiai. Markona sekarang kerja di sini, jadi juru masak santri. What? Makanannya mantep. Itu yang namanya pucuk dicinta ulam pun tiba, Pak Kiai. Maksud lu apa? Kalau Pak Kiai butuh pegawai, saya aja dah kerja di sini, ya. Di sini kagak ada yang mesti dimandiin. Saya nggak setuju, Kiai. Saya nggak setuju. Apa-apaan sih? Abang, apa-apaan sih? Saya nggak setuju kalau orang ini kerja di sini. Udah ngerebon? Waduh, lu mabok genjer ya? Rupa-rupanya. Iri, ucet nih. Ayang Beb Markona. Pantesan rumah tangga kita berantakan, rumah tangga kita retak. Rupa-rupanya ada siluman cacing kremi hadir di antara kita. Bukan cacing kremi, cacing pita. Kok garot lo? Monyong. Mongo! Maksudnya begitu. Gue menceritain nih, duduk permasalahan yang terjadi padanya. Bodoh amat. Gue di sini ada perlu sama Kiai nyari kerjaan. Tanpa disadari, gue ketemu sama Markona yang tum-tum rejane. Tahu kagak lo? Gue gak percaya. Abang, jangan asal nuduh, kenapa sih? Udah, lo diem aja. Ini urusan laki-laki. Laki-laki muda sama laki-laki tua. Hah? Dengar ini. Tahu sih lo? Pak Kiai, ini orang sudah mengganggu rumah tangga saya. Lu kan sudah dikerangkeng, dipenjara di hutan Amazon. Kenapa lu balik lagi kemari? Kagak betah gua di sono banyak nyamuk, tau kagak? Udah. Ini ada apa sih sebenarnya? Bingung gua. Mongol, lu dengerin baik-baik. Gua di sini. Kiai, nih saya ceritain duduk permasalahannya. Fakta, realita yang terjadi. Justru si Mongol nih yang udah merebut si Markona dari tangan saya. Jadi lu yang ngerebut? Ngeri, ucet deh. Jangan percaya, Kiai. Justru laki-laki ini, Kiai, yang sudah mengganggu hubungan saya dengan Ayang Beb Markona dari dulu, dari sebelum Masehi. Dan ini orang dulu sudah mengganggu kucing saya. Mbek saya dipacarin. Sekarang istri saya mau dipacarin juga. Sadar. Apa disebutin lo? Kayak tukang kangkung lo. Kiai, coba Kiai berpikir secara jernih. Mana yang mau Markona pacaran sama rontokan tembok seperti ini? Iya juga sih. Kiai, saya mau nanya. Apa hukumnya kalau pacar saya dipacarin sama orang lain? Apa hukumnya, Pak Kiai? Kiai, sekarang Mongol mau tanya. Apa hukumnya kalau jin botol pacaran sama manusia cantik seperti ini? Jin botol? Jin botol? Ngomong lo. Ini dua-duanya nih jadi dosa jatuhnya. Dengar tuh, Bang. Dengar nih baik-baik ya. Hidup kita ini tergantung dari pengelolaan kita bagaimana kita mengelola diri sendiri. Kalau kita mengelola diri kita dengan baik, apalagi secara agama, hidup kita akan tenteram. Kalau kita tidak pintar mengelola diri, walaupun paham agama, hidup lu nanti kagak bakal tenteram, bakal kacau. Jadi coba lu kaji diri sendiri, jangan lu kaji orang lain. Paham? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kayak. Terus lu siapa gimana nih? Lu enggak usah kerja di sini. Lu kerja noh di atas pohon rambutan biar digigitin semut rang-rang lu. Rambutan, emang gua telur bulung cici. Ayang Beb Markona.
Bang Mongol suami tercinta lo, peringatin ya. Jangan pernah lo deketin laki-laki ini. Si Ocit alias burung emprit. Nanti badan lo bisa gatel-gatel. Gatel-gatel, emang boleh gue ular bulu. Abang, abang bener-bener bikin malu ya. Eh, Mongol demong. Asal tetap aja. Galau, bodoh, prat, dumpa, prat, dumpi, prat, dung, bodoh amat. Pokoknya, SSG. Apa itu? Suka-suka. Gua. Pokoknya MMG. Omong gua. Pengajian kita hari ini, baca Al-Quran atau dengerin ceramah ya? Apa bedanya? Bedanya kalau dengerin ceramah, kagak baca Al-Quran. Kita bawa aja Al-Qurannya, ntar kalau kita salah diomelin Pak Kiai mau. Tahu tuh, baca Al-Quran aja males. Cari simpokku, ciri-ciri orang yang tidak berfirman kepada Allah tuh ya gini. Hah? Apaan tuh? Gak mungkin ya angin gerak-gerak kayak gini kencang banget gini. Iya. Ada yang jahilin ini. Tuh, gak ada angin. Satu, dua, tiga, dua, satu. Kok ditunggu di rumah? Kok dia gak takut sih? Kok dia gak takut sih sama topeng internasional? Tahu. Tapi kenapa bos? Kenapa dia takutnya sama muka Bu Em Putra Bangsawan? Inikah yang dinamakan sungguh ngeledek. Bos, bos, coba aku lihat dulu bos. Coba pakai topeng. Serem. Serem. Enggak sih, enggak sih. Coba buka. Ini lebih serem. Ngeledek, ngeledek. Mau disunat subsidinya. Enggak lah bos, kita kan temen. Temen. Jadi yuk, yuk. Jalan. Wadidaw. Eh, kita setan. Aduh. Neng Aida, kok Neng Aida jahat banget sih sama Putra Bangsawan? Aku ini kan bukan setan. Tapi Boim ini masa depannya Neng Aida. Iya. Ternyata kalian. Kalian sengaja yang mau nakut-nakutin kita. Kagak. Tadi kita itu mau ke musala, tapi tiba-tiba ada bidadariku. Iya, ada Neng Aida. Alasan. Dasar anak nakal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Bidadariku. Ditampu sama Anjani. Ini pasti gara-gara topeng internasional. Ayo. Kunci keimanan wajib kita pertahankan. Karena kunci keimanan makhluk hidup kepada sang pencipta adalah keimanan itu sendiri. Anak-anak, zaman dulu hiduplah seorang raja yang sangat kejam. Namanya Raja Dikianus. Kenapa kita ada di kerajaan? Jangan-jangan ini karena lamun kamu ya, Sultan. Bisa jadi. Tahu nih, Sultan. Kamu tuh kalau ngelamun jauh bawa-bawa kita, kenapa sih? Nih, ini susah tuh gara-gara kamu tau nggak? Ini pulangnya gimana sekarang? Tahu, kita di sini bisa celaka. Mendingan kita balik yuk ke pesantren. Ya. Gimana baliknya? Mangap-mangap. Ih, mangap tapi, nih. Tapi, Aida di mana ya? Dia masuk kagak ya di hayalan Ibu Hawaii? Aida terus, lagi sengsara kayak gini Aida terus pikiranmu. Shhh.